Tapi kan dasarnya kacang ini sebetulnya. Ya, cabai merah, gula merah, sama cuka. Cuka, terus dengan kacangnya itu ya. Kacang. Wah, mau nyicipin dong, Bu. Boleh. Sedikit aja. Nah, kita beli dulu oleh-oleh asinan Jakarta. Nah, asinan Jakarta memang beda sedikit ya dari asinan Bogor. Kan ada asinan buah, ada asinan sayur. Nah, ini asinan sayur aja. Ada ketimun, ada kol, tauge, itu sawi asin ya. Sama lokyo. Itu apa yang di tengah? Lobak. Lobak. Ah, lobak gitu ya. Itu sambalnya pakai kacang ya kali ini ya. Ngiler saya lihat bikinnya. Nah, pemirsa, kita sudah punya oleh-oleh yang seger banget buat yang jaga pintu di rumah. Ibu Mas Ani, apa kabar? Ini gulai ya? Oh iya, jelas ya. Maksud asinan nanyanya gulai. Tapi kok bisa merah gitu, kenapa, Bu? Karena pakai cabai merah. Cabai merah. Tapi kan dasarnya kacang nih sebetulnya. Ya, cabai merah, gula merah, sama cuka. Cuka, terus dengan kacangnya itu kacang. Ya? Wah, mau nyicipin dong, Bu. Boleh. Sedikit aja? Sedikit aja. Enak. Ini campurannya pas banget ya. Pedasnya cukup, terus manisnya gula. Kacangnya juga lembut banget. Jadi sayurannya ini ya, Bu ya. Ini asinan Betawi ya. Ini kol, tauge, ketimun, tahu. Tahunya mentah nih. Direbus. Tahunya direbus, jadi bukan mentah ya. Terus ada selada. Wah, terus sama ininya ya. Wah, seger banget nih. Oh, ini ada asinan buah juga nih, Bu, ya? Iya, Pak. Wah, kalau ini merah aja ya? Cabai aja ya? Sama gulanya gula putih. Pakai cuka juga ya? Jadi nggak pakai kacang ya? Jadi dia lebih seger ya? Ini mangga muda, gedondong, bangkuang, nanas. Wah, kalau begitu minta buahnya dua, sama sayurnya dua. Oh, kerupuknya lupa, betul. Kerupuknya untuk sayur ya. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah punya oleh-oleh. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa tetap jalan-jalan dan makan-makan bersama Wisata Kuliner.